Bukan hanya jabatan camat yang dirotasi, jabatan lurah di Kota Bontang juga ikut dalam rotasi jabatan pada gerbang mutasi jilid 1. Dari 15 lurah di Kota Bontang terdapat 11 lurah yang dirotasi. Sementara empat lainnya masih berada di posisi awal. Di antaranya Lurah Bontang Baru Nikolaus Afriza Ekowaldian yang resmi digantikan oleh Cahyo Hadi. Lurah Bontang Kuala yang sebelumnya dijabat Eko Masudi digantikan oleh Wahyuni. Lurah PAPM Nur digantikan oleh Andiga, Lurah Loktuan yang sebelumnya dijabat Suryansya digantikan oleh Sofiansya. Embaslan Lurah Guntun juga turut dirotasi dan digantikan oleh Ida Idris. Zainuddin yang sebelumnya sebagai lurah berbas pantai kini berpindah menjadi lurah Gunung Elai. Sementara posisi sebelumnya sebagai lurah berbas pantai digantikan oleh Randy Mulia yang dahulu adalah lurah Bontang Lestari. Lurah Tanjung Laut Indah Budiman kini digantikan oleh Rosianton Herlambang. Muhammad Nur mantan lurah api-api kini mengisi lurah Bontang Lestari. Usman kini menjabat sebagai lurah berbas tengah. Dan yang terakhir adalah lurah kanaan yang sebelumnya diisi oleh Vinson, kini resmi digantikan oleh Dedi Stefan Marpaung. Sementara empat lurah yang masih tetap pada posisi awalnya adalah Syarifuddin, lurah Tanjung Laut, Vicky Rizky selurah Gunung Telihan, Emihsan, lurah Belimbing, dan Reni Eka Wahyuni sebagai lurah Satimpo. Tim liputan PKTV mewartakan